Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips cara memperbaiki pintu mobil yang tidak bisa dibuka dari dalam. Nah, seperti pintu mobil Xenia saya ini tidak bisa dibuka dari dalam, jadi harus dari luar. Seperti ini, sangat repot ya. Jadi kalau keluar mesti kita buka jendela atau ada yang bukain dari luar. Nah, cara memperbaikinya kita harus membuka door trim ini. Caranya pertama lepaskan button pengunci pintu ini. Selanjutnya buka baut handle yang dari dalam pakai obeng plus. Kemudian lepaskan juga baut tempat untuk naik turunnya pintu ini, sama dengan obeng plus juga. Lalu kita tarik, kita buka ini panelnya ini. Nah, setelah kita angkat, ini ada soket yang tersambung ya. Nah, kita harus membuka soket warna putih ini. Caranya dengan menekan lock dari sebelah pinggir. Ini agak susah, saya gunakan bantuan obeng supaya lebih mudah. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita akan membuka door trimnya ini. Ini lepaskan dulu, ini button penguncinya. Bisa dengan bantuan obeng, kita congkel. Berikutnya kita tarik door trimnya pelan-pelan supaya penguncinya terlepas. Kita tarik saja. Oh, ada yang kelupaan, ini yang hitam-hitam di atasnya ini harus dibuka juga. Ini sama, kita tarik aja nih. Nah, udah terbuka. Tinggal kita cabut door trimnya. Kita angkat dulu sedikit supaya lewat dari button pengunci pintunya. Nah, ini terlepas. Ini terlihat handle pintu yang dari dalam ini ada kawatnya. Ini nyambung ke penguncinya yang di depan ya. Nah, ini masalahnya adalah karena
pengaitnya ini sudah longgar sehingga ketika ditarik tuas pengait ini menarik kuncinya kurang kencang. Nah, supaya ditarik langsung nyangkol, caranya adalah kita harus membengkokkan salah satu ujung dari pengait ini. Ini bisa kita pilih salah satu. Nah, ini bagian yang depannya. Bisa juga kita memperbaikinya area sini, cuman karena terlalu susah harus bongkar-bongkar semuanya. Jadi saya memilih memperbaiki area yang dekat handle-nya saja. Kita lepaskan dulu kawatnya. Nah, tuas pengaitnya ini kita dorong ke atas, kemudian handle-nya kita cabut. Sudah terlihat. Nah, ini kita tambah bengkokkan sedikit. Nah, setelah kita bengkokkan, kita pasang ulang. Kita masukkan dari atas. Nah, kemudian kita pasang lagi door trimnya seperti semula. Kita rapikan semua handle-handlenya, buttonnya. Kita pasang kembali soket-soketnya. Oke, sudah terpasang semua, tinggal yang bagian atasnya ini hitam-hitamnya. Nah, berikutnya kita akan tes apakah pintunya sudah bisa normal, bisa dibuka dari dalam atau belum. Oke, kita tes. Kita tutup, kita buka dari dalam, apakah sudah bisa atau belum. Nah, oke, ternyata sudah bisa dan kita berhasil. Semoga bermanfaat.